Cara membuat stop kontak anti kongsret, di video sebelumnya saya sudah buat stop kontak anti kongsret dengan menggunakan bantuan transistor. Ini lebih sederhana menggunakan lampu. Caranya satu kabel yang langsung dari colokan kita hubungkan ke stop kontak seperti ini. Kemudian berikutnya satu kabelnya kita langsung masukkan ke fitting lampu. Setelah satu kabel langsung ke fitting lampu, berikutnya yaitu kabel yang dari fitting lampu. Kabel yang dari fitting lampu ini kita pasang, kemudian ujung satunya kita hubungkan ke stop kontak. Setelah terhubung antara stop kontak dengan fitting lampu seperti ini, sekarang kita akan uji coba untuk menyalakan lampu, dan ketika nanti kita kongsletkan, MCB meteran listrik itu tidak akan jeglek, dan ini bisa dimanfaatkan pada saat servis lampu yang menyebabkan konsleting. Sekarang kita pasangkan lampu terlebih dahulu ke fittingnya, kita pasang seperti ini. Setelah lampu terpasang, ini adalah stop kontak yang langsung. Kemudian kita hubungkan stop kontak anti kongset ke stop kontak langsung seperti ini. Berikutnya kita akan uji coba untuk nyalakan. Ketika tidak ada konsleting, lampu nyala, dan lampu yang di fitting lampu ini tidak nyala. Kemudian untuk memastikan, kita hubungkan lampunya ke stop kontak yang langsung. Kemudian berikutnya yaitu kita gabungkan kabel yang dengan colokan seperti ini, kita coba masukkan ke stop kontak. Ini lampu tetap nyala, tandanya MCB tidak jeglek, tetapi lampu yang di fitting ini nyala. Jadi ketika ada konsleting, lampu akan nyala seperti